to my YouTube channel. Kenalin, namaku Yuli. Hari ini aku mau bikin video tentang tutorial makeup. Ikutin terus ya. Pertama-tama aku mau pakai dari primer dari Makeover yang Hydrating Serum. Kita pakai sedikit aja. Teksturnya cair seperti ini, kelihatan nggak? Ini untuk ngelembapin muka kita dan juga biar makeup kita tuh makin nempel gitu. Aku suka banget sama teksturnya, enak banget. Wanginya juga soft gitu. Next, aku mau pakai primer dari Makeover juga. Ini yang Velvet Mattifying Primer. Aku suka banget sama ini karena dia tuh ngebuat pori-pori kita tuh samar gitu loh. Aku pakai di area-area yang sering ngeluarin banyak minyak aja. Next, aku mau pakai foundation dari Makeover juga, Makeover lagi. Ini yang Makeover Power Stay Weightless Liquid Foundation yang setnya tuh N30 Natural Beige. Tumpah. Jadi tumpah. Nih. Teksturnya liquid gitu, sedikit cair. Loh. Ini untuk pemakaian layer pertama. Jerawat aku, bekas jerawat aku masih kelihatan. Aku mau pakai satu layer lagi buat ngecover bekas-bekas jerawatnya. Ya, ini dia hasil dari pemakaian dua layer. Bekas jerawat aku masih kelihatan ya, cuman udah lebih samar. Nanti aku bakal tutupin pakai concealer. Dan aku mau pakai concealer dari Maybelline yang setnya tuh Ivory. Untuk di bekas jerawatnya aja sedikit sama bawah mata. Selesai. Next, aku mau set semuanya pakai bedak dari MAC. Ini yang shade-nya tuh krem. Gak ada tulisan shade apa gitu, cuman gak ada tulisan krem gitu. Aku pakai sponge-nya. Bagian mata. Lanjut kita ratain pakai brush.
udah. Complexionnya gini aja. Next, aku mau pakai alis. Aku mau pakai pensil alis dari Viva. Ini pensil aku dari zaman dulu banget. Kayak pertama kali kenal makeup gitu loh, aku cobanya pakai ini dan sampai sekarang. Jadi kalau kalian mau bikin alis, usahain kalian sikat dulu pakai spoolie. Nah, jadi biar alis kalian, bulu-bulu alis kalian tuh lebih rapi gitu sebelum dipakain pensil alis. Jadi kalian lebih gampang buat ngebentuk alisnya gitu loh guys. Aku sebenarnya nggak begitu pintar buat bikin alis, tapi ini caraku aja ya. Oke, next aku mau merapihin alis pakai concealer dari Wardah yang shade-nya tuh beige nomor 02. Pakai brushnya yang tadi, ada dua gitu, spoolie per brush. Jadi ya hasilnya seperti ini, kurang begitu rapi tapi gak apa-apa lah ya. Next aku mau pakai eyeshadow. Aku mau pakai eyeshadow dari Makeover yang nude. Aku mau pakai yang coklat muda ini untuk warna transisi. Aku pakai brushnya langsung dari tempatnya. Lanjut, aku mau pakai warna yang pink ini untuk di tengahnya. Next, jangan lupa kalian pakaiin juga untuk di bagian bawah mata. Pakai, aku mau pakaiin warna yang sama, coklat muda, untuk di sini pinggirnya. Terus untuk tengahnya, aku juga mau pakaiin warna yang sama, warna yang pink tadi. Udah kayak gini aja untuk matanya, nggak usah tebal-tebal dan nggak usah banyak warna karena ini untuk daily ya, jadi biar nggak terlalu menor dan berat gitu di muka. Terus lanjut aku mau pakai
Maskara. Aku mau pakai maskara dari Silky Girl yang Big Eye. Big Eye. Kalian kalau punya penjepit bulu mata, lebih baik kalian pakai dulu ya, biar hasilnya tuh lebih lentik gitu. Aku kenapa nggak pakai? Karena aku tidak punya, belum sempat beli, guys. Dulu sempat punya, cuman nggak tahu kemana. Bawah matanya juga kalian jangan lupa pakaiin. Kelihatan gak sih? Dah, cukup kayak gini aja untuk bagian matanya. Next, aku mau ke contour, contour hidung. Mana ya? Ini dia, aku mau pakai contour dari Madam G. Ini yang shade-nya tuh nomor 01. Next, aku mau pakai apa namanya? Blush on. Aku mau pakai blush on dari Silky Girl. Ini yang duo shimmer, duo blusher. Aduh, jatuh. Aku pak mau pakai warna yang peach-nya aja. Warna yang ini maksudnya. Oke. Next, aku mau pakai mau pakai highlighter. Aku mau pakai highlighter. Aku sebenarnya punya highlighter dari Madam G. Cuman aku nggak begitu suka sama warnanya. Aku mau pakai eyeshadow palette-nya aja dari Makeover. Aku mau pakai warna yang ini campur sama ini terang itu. Oke, selesai. Next, aku mau pakai. Oh iya, lupa. Untuk di inner corner-nya juga ya, kalian jangan lupa. Lanjut. Terakhir, aku mau pakai lipstick. Aku mau pakai lipstick dari Wardah. Eh, salah. Wardah. Nih,
yang shade-nya tuh nomor 11, Oh So Nude. Terus aku mau ombre sedikit pakai O2O. Ini yang liquid matte VML nomor 06. Aku mau pakai di bagian tengahnya aja. Udah deh, selesai. Terakhir, aku mau pakaiin Pixi. Ini untuk ngelock makeupnya gitu loh, biar lebih tahan lama. Wanginya enak banget, guys. Tada, seperti inilah hasilnya look hari ini untuk daily. Kalian bisa pakai untuk ke kampus, ke kantor, atau ke gereja, nongkrong-nongkrong sama teman-teman pakai look kayak gini aja. Fresh gitu kelihatannya. Oke, guys, jadi segitu aja videoku kali ini. Kalau kalian suka sama tutorial makeup aku, kalian tolong like, comment, and subscribe ya. Terus jangan lupa juga share ke temen-temennya. Oke, guys, thank you semuanya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye, God bless you.